Kiki, Alif, dan Alif. Iya, kita mau ngapain? Ibadah dong. Ibadah. Sudah semangat ibadah sudah, yang sudah. Di studio? Sudah. Yang di rumah atau yang bergabung El Rocky pagi hari ini atau sore? Ya, semangat. Kita harus semangat memuji Tuhan. Nah, sebelumnya kita mau apa? Kakak Baja? Beribadah. Oh, berdoa dong. Sebelum ini ibadah tuh kita mau berdoa. Tapi mau ngapain dulu kita? Yel dulu. Oke, boleh. El Rocky siap. Sejak kecil sudah kuat. Tepuk tangan dong buat ini. Oke, tiba saatnya kita mau berdoa dan dipimpin oleh Obaja. Yuk kita doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Tuhan, berkatilah kami. Semoga ibadah kami bisa lancar. Tuhan, juga nanti kita bisa mendengarkan firman dengan mendengarkan dengan baik dan bisa mempelajarinya. Terima kasih ya Tuhan buat hari ini. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Yeay. Udah siap ya El Rocky? Kita mau memuji, menyembah Tuhan. Jesus love me.
menjadi murid Tuhan Yesus? Aku. Olive? Olive juga. Iya, kalau gitu kita harus tinggal di dalam Dia. Ya, kita nyanyikan lagi deh sama-sama. Kami semua akan memberi persembahan terbaik untuk kamu ya Tuhan. Berkatin persembahan ini biar memuliakan namamu Tuhan. Biar persembahan ini terus keluarkan darimu Tuhan. Terima kasih hari ini kami sudah berdoa ya. Amin. Amin. Selagi memberikan persembahan, kita nyanyi yuk sama-sama. Luar biasa, kita semua sudah memberikan persembahan. Nah,
tiba saatnya yang kita berikan sekarang itu telinga kita, hati kita. Untuk kita mau apa ya, Kiki? Mau dengerin firman. Oh, sekarang jadi Kiki nih ya. Ini obajanya. Oke, kita mau dengerin firman Tuhan. Mari dong, yang di ruangan Rocky, yang di rumah, atau yang di studio ini, kita nyanyi sungguh-sungguh. Oke? Kita nyembah Tuhan sungguh-sungguh. Semuanya, selamat hari Minggu. Saat ini tiba untuk kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak semua, mari bangkit berdiri untuk kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur saat ini pun kami diberi kesempatan mendapat anugerah untuk mendengar firman. Biarlah Engkau sendiri yang berkata-kata kepada kami ya Tuhan, karena kami adalah anak-anak yang mengasihi Engkau. Biarlah saat kami mendengar firman, kami sungguh-sungguh mau dengar-dengaran. Ajarlah kami dengan firman-Mu, ajarlah kami untuk melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak semuanya, minggu ini adalah minggu terakhir untuk kita membahas kitab Yehezkiel.
Dan Bundo akan mengambil daripada Yehezkiel pasalnya yang ke-37. Anak-anak buka semuanya. Ke-37 pasalnya, kemudian ayatnya kita akan membaca 14 ayat. Karena kalau dipotong atau dipendekin, ya itu nanti kurang lengkap untuk anak-anak mengenal. Sudah, anak-anak mengikuti, Bunda akan melayani kita semuanya. Kebangkitan Israel. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Lalu firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, 'Hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan.'" Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, "Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan." Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku. Dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara. Sungguh, suatu suara berderak-derak. Dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-ngamatinya, lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, 'Beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali.' Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh, mereka sendiri mengatakan, 'Tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang.' Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, 'Beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan engkau dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali. Dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan." Amin. Anak-anak, saat tadi anak-anak mendengarkan dan sambil mengikuti dengan membaca firman Tuhan, apa yang dibayangkan anak-anak? Apa yang engkau imajinasikan, engkau bentuk di dalam pikiranmu ini?
Kalau itu adalah suatu film, maka filmnya seru banget ya. Anak-anak pasti tahu ada film-film zombie, benar? Manusia-manusia yang itu sudah tidak hidup, mereka mati. Tetapi bagaimana mungkin manusia yang mati tapi bisa berjalan? Sebenarnya anak-anak, kalau tadi juga kita membaca firman Tuhan, manusia-manusia yang tanpa Tuhan itu seumpama seperti zombie. Bisa berjalan, sepertinya bisa makan, tetapi tidak ada kehidupan di dalamnya. Ah, masa sih? Hidup kok? Oh iya, hidup yang fisik, tetapi tidak hidup yang roh. Tanpa Tuhan, semua manusia hanyalah manusia-manusia yang hidup, tapi tidak hidup. Itulah zombie. Nah, anak-anak, seperti halnya daripada penglihatan-penglihatan Yehezkiel, kali ini Tuhan membawanya menuju pada satu kuburan. Sebenarnya kuburan itu bukan seperti kuburan yang sekarang ya. Kalau kuburan yang sekarang semuanya kan di dalam tanah. Tetapi ini berisi kumpulan daripada tentara-tentara, orang-orang yang mati terbunuh oleh karena perang, oleh karena mungkin terbunuh, bukan tentara tapi ada di sana dan dia terbunuh. Kumpulan daripada mayat-mayat yang sudah sedemikian lama sehingga tinggallah tulang-tulang saja. Ya, jadi ini seperti halnya tengkorak. Kemudian tidak lagi tulang-tulangnya menyatu sama satu sama lain. Maka Tuhan bilang, hai anak manusia, di dalam kitab Yehezkiel, kalau engkau membaca hai anak manusia, maka itu artinya Yehezkiel dipanggil. Tuhan memanggil Yehezkiel dengan hai anak manusia. Bisakah tulang-tulang ini hidup? Dan Yehezkiel tahu, engkaulah yang tahu Tuhan, karena semua daripada kita diciptakan oleh Tuhan. Adam dan Hawa sebagai manusia yang pertama dibentuk oleh Tuhan Allah, kemudian dihidupkan oleh Tuhan Allah dengan hembusan nafas dari Allah sendiri. Maka Yehezkiel bilang, Tuhan engkaulah yang tahu. Artinya, Tuhan engkaulah yang sanggup. Aku gak sanggup, kita semua gak sanggup. Dan kemudian Tuhan memberikan kuasa kepada Yehezkiel. Awal Tuhan menghidupkan, kemudian Tuhan mengajarkan kepada Yehezkiel, bernubuatlah. Apa sih arti kata bernubuat? Bernubuat itu adalah memperkatakan firman Tuhan. Kalau hanya berkata-kata, sekarang ini Bundo berkata-kata. Anak-anak ada yang ngomong ya, sedang ngobrol satu sama lain. Dengar-dengaran dulu ya. Oh banyak, kita bisa ngomong. Kita bisa berkata-kata. Tapi itu bukan bernubuat loh. Bernubuat artinya memperkatakan firman Tuhan. Maka Yehezkiel dengan kuasa yang daripada Allah bernubuat kepada tulang-tulang tersebut. Dan dia melihat bagaimana tulang-tulang itu kemudian tumbuh daging, kemudian tertutup dengan kulit, dan akhirnya hidup. Nafas daripada Allah diberikan. Anak-anak semuanya, Tuhan bilang, tahukah engkau, itulah umat Israel. Artinya, itulah anak-anak Tuhan yang kalau tidak dihidupkan Tuhan, merasa bahwa dia anak Tuhan. Tapi ternyata, dia itu hanyalah tengkorak-tengkorak. Dia hanyalah zombie. Dia bisa hidup mungkin, tapi dia gak bisa memperkatakan firman Tuhan. Dia gak bisa melakukan kebenaran. Maka anak-anak semuanya, ini pentingnya daripada menjadi anak-anak Tuhan dengan kuasa Tuhan. Bagi engkau, bagi aku, kalau kita itu hidup di dalam Tuhan, maka kita memiliki kuasa yang daripada Tuhan. Kita bisa bernubuat, kita bisa memperkatakan firman Tuhan. Dan kalau firman Tuhan itu pasti berisi
dicatat ya, diingat-ingat. Satu, itu adalah kehendak Tuhan. Apa sih maunya Tuhan? Tuhan kasih tahu melalui daripada firman Tuhan, melalui daripada nubuatan. Kedua, adalah teguran atau didikan. Nabi-nabi pada perjanjian lama dan perjanjian baru saat dipakai Tuhan, maka dia itu menegur, dia itu mendidik. Hai engkau Israel, bertobatlah. Jadi waktu engkau bernubuat, engkau bilang sama temanmu, hei, gak boleh lo lakukan seperti itu. Atau mungkin engkau mengingatkan temanmu ya di gereja, ih, gak boleh lo kita lakukan hal itu. Itu bukanlah dari yang firman Tuhan. Itu arti dari engkau sudah melakukan nubuatan. Maka yang pertama adalah melakukan kehendak Bapa. Yang kedua adalah menegur. Yang ketiga itu adalah meneguhkan, menguatkan, menghibur. Anak-anak, engkau semuanya bisa dipakai Tuhan untuk memberikan suatu nafas kehidupan. Saat orang sedih, engkau bisa hiburkan. Saat ada temanmu lemah, engkau bisa kuatkan. Saat ada temanmu yang takut, engkau bisa memberi keberanian. Saat engkau memperkatakan firman Tuhan. Nah, inilah yang kemudian juga kita baca daripada Yehezkiel 37. Tuhan memakai hambanya, yaitu Yehezkiel. Nah, apakah engkau mau dipakai? Dijawab ya. Tuhan Yesus memberkati. Untuk kita boleh mengerti dan dimampukan setiap hari untuk melakukan firman Tuhan ya. Oke, sebelum kita mengakhiri ibadah kita yang luar biasa ini adik-adik ya, kita mau nyanyi dong sekali lagi. Ayo bangkit berdiri semuanya. Ayo, ayo. Thank you.
bersuka cita? Aku. Yeay, kita semua bersuka cita. Dan tiba saatnya kita mau mengakhiri ibadah kita. Kita mau terima doa berkat dari Bunda. Oke. Anak-anak semuanya, sebelum kita berpisah satu sama lain, Bunda akan mengajak anak-anak semuanya untuk boleh bangkit berdiri dimanapun berada. Karena kita dalam suasana ibadah, kita harus menghormati daripada hadirat Tuhan. Kita akan menerima doa berkat sebagai doa penutup. Maka anak-anak, angkat kedua tanganmu tinggi ke atas, pejamkan matamu, konsentrasi fokus kepada Tuhan, dengarlah, terimalah, dan aminkanlah doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah sebagai utusan-utusan daripada kerajaan Allah. Hiduplah, jadilah anak-anak Tuhan yang mempermuliakan nama Tuhan. Dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang mesra dengan Allah Roh Kudus mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. God bless.